Dai kondang Ustadz Abdul Somad UAS akan melepas status dudanya dengan menikahi gadis 19 tahun bernama Fatima Az-Zahra Salim Barabut. Rencananya UAS dan Fatima akan menikah Mei 2021. Kabar pernikahan Ustadz Abdul Somad dan Fatima Az-Zahra menjadi pemberitaan yang cukup menarik perhatian masyarakat. Bahkan berita ini pun diunggah oleh sejumlah akun Instagram gosip. Selain ucapan selamat, warganet juga ramai mengomentari usia calon istri yang memiliki perbedaan 24 tahun dengan UAS. Bahkan beberapa warganet perempuan merasa iri di usia yang lebih tua dari calon istri Ustadz Abdul Somad, tapi masih melajang. 2001, aku yang kelahiran 99 aja belum ada yang nikahin, kata akun Eka Iski. Perka banget di usia muda bisa jadi istri seorang mualim. Semoga hari-harinya penuh dengan amal kebaikan, bisa dampingi perjuangan dakwah suaminya, ibu aku. Ed Firdias. Gila, kelahiran tahu 2001, sama tahu 1977. Saya yang tahun 1985 sama 1975 aja bubar. Gak kuat sama yang lebih tua. Bawel, usia gak menjanjikan bahwa dia dewasa, ujar akun Ed. Seorang pria yang sudah baik agamanya pasti jadi idaman wanita muslimah manapun, tak memandang usia, tak memandang fisik. Percayalah, mbaknya ingin meraih cita-cita bahagia dunia akhirat. Selamat ya, imbu akun @dwimarta. Orang pada berebut kali jadi istri beliau, cewek pada rebutan mau dibimbing ke surga, why not? Gak salah dapat yang muda kok, timpal akun Ahmad. Bagaimana pendapat kalian setelah tahu Ustadz Abdul Somad akan menikahi gadis berusia 19 tahun?